lagi lah kayak nambah tabungan bulanannya itu dia tahu kan ada kesalahan. Pembagian telur nih. Oh iya, mana telurnya? Ayo, ayo. Apa yang pagi? Sekian. Ayo. Apa perwakilan? Mana bocil-bocil? Bocil semua dapat. Ya 10.000. Bunda duduk sini. Bocil cepat bocil yang nabung, bocil yang nabung. Tadi bocil yang menabung ya, yang punya tabungan. Oh lagi gaji bocil ya. Dafa mana Dafa? Dafanya Bobo. Di mana si El mana El? Yang bocil anak aku dulu. Oh ya, Yudit. Telur ya. Bocil El mana si El? Ada lagi enggak bocilan punya tabungan? Mana? Apa Bobo? Mana Dafa? Ini suara Bobo. Jangan. Kasihkan ini. Ada lagi. Kasih Mama Rehan, Mama Rehan. Ini bun. Bocil. Suaminya juga yang nabung dikasih ya. Pokoknya penabung lah yang dapat, penabung. Kalau nggak nabung nggak dapat. Jadi kalau keluarganya 4 lumayan. Banyak biar bocil bisa nabung. Ramai. Yang bapaknya, ibunya, bocilnya nabung, dapat semua. Wah. Banyak bocil ini pejuang. Tambah ramai kawan, tambah ramai, dadah, ayo, tambah ramai, bocil juga di, Jadi ini pembagian telur, malam ini Junior, thank you, pembagian telur ya, pembagian telur dari ibunya nih, pembagian telur. Biar tempo manis, terima kasih Junior. Ini habis pembagian telur ya. Junior masih ngantong, terima kasih Junior. Itulah bawa telurnya di ibu gitu semua ya. Semua dapat. Junior thank you, Junior thank you. Ini karyawan thank you. Oh bahagia semua bapak-bapaknya nih, ibu-ibunya nih. Anak-anaknya semua bahagia di tetangga ini. Oke. Terima kasih buat semuanya ya. Nah, ini.
dapat uang dari media sosial, sebagian juga kita bagikan ke tetangga dalam bentuk bisa makanan ya. Juru terima kasih semuanya sudah ngasih hidayat-hidayat, thank you hidayat-hidayat. Ini ya, hidayat-hidayat, thank you. Dapat duit dari medsos, baik dari TikTok, dari YouTube, ya, sebagian dibagikan lagi ke warga di sini ya, tetangga saya bagikan juga, dapat telur-telur kawan. Oh, kering ya, terima kasih Purnomo izin bang, live dulu, salam sehat, terima kasih Purnomo, sukses selalu. Ya, sukses selalu Purnomo, thank you ya. Oh, Malik Purnomo, mudah-mudahan lancar rezekinya terus, terima kasih Junior, thank you. Oh, keringnya. Ya, Junior, saya thank you, Sarul Awal Adam, oh, Malik Adam juga Sarul Awal denge. Kita lihat orangnya kita di dalam. Ini yang dapat-dapat ini. Ini. Oh. Nah, ini dapat telur ini orang-orang. Nah. Ya. Udah senang semua bawa telur. Ibu-ibunya. Ada bocil main FF di depan kita nih. Nah. Jadi kan saya dapat bonus, dapat uang-uang dari medsos, baik dari TikTok, dari YouTube. Nah, saya keluarkan ya kan sedekahnya, biar semua berkah, bakal kejadian. Nah, belikan telur 85 orang. Ya, kayak kemarin itu dapat beras, yang dulu-dulu ada gula ya. Jadi semua di sini dapat semua. Ya kan? Nah, gitulah kira-kira hidup itu seperti itu ya. Hidup itu seperti itu. Oke. Jadi begitulah tadi saudaraku berbagi ya. Jadi hasil dari TikTok alhamdulillah bisa membantu. Ada juga dari YouTube, ya walaupun belum dapat seberapa, yang jelas dengan adanya YouTube ini saya sudah bisa membantu anak-anak saya, walaupun belum banyak, ya paling tidak adalah ada 6 orang anak saya ya, sudah bisa juga cicil rumah, sudah bayar BPJS, ya kan, terus di sini juga sudah bisa makan bersama-sama dengan tetangga. Tidak banyak, nah langsung itu habis lagi duitnya, bagi. Jadi berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Tapi yakinlah, dalam setiap berbagi dengan ikhlas, ya Allah akan menggantinya berlipat-lipat. Tidak harus menunggu kita kaya. Ya. Jadi di sini kita utamakan yang dekat-dekat di sini, tetangga. Saya bukan orang kaya, walaupun saya lihat banyak saudara kita, saudara saya, yang WA ke saya agar memberi bantuan kepada beberapa yayasan anak yatim piatu. Saya katakan kepada saudaraku, saya belum bisa bantu karena di tetangga saya juga di sini banyak anak yatim piatu yang harus saya bantu ya. Dan walaupun nggak seberapa. Nah, begitu saya bukan orang kaya ya, kalau bisa ngirim ke anak-anak mungkin 500.000 bahkan 200.000. Ya habis itu dibagi habis, selesai habis lagi. Habis, ya kan? Mudah-mudahan saya doakan saudaraku semuanya yang nonton video ini, yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas utangnya kawan. Dan terus saudaraku yang terus berbagi kepada saya doakan juga 10 kali lipat minimal disegerakan dikembalikan oleh Tuhan. Terima kasih kawan. Merdeka.